Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tentu saja memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan. Prasyarat yang pertama, ibadah itu akan diterima oleh Allah ketika didasari oleh iman. Yang kedua, ibadah itu akan diterima oleh Allah ketika ibadah kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal penting inilah yang harus kita amalkan di bulan suci Ramadan. Kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tiga adab, karena indikator orang yang beriman adalah beradab. Artinya, orang yang tidak beradab adalah orang yang tidak beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang beradab. Adab yang pertama adalah adabul akhlak. Adabul akhlak ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, akhlak makhluk kepada khaliknya. Akhlak makhluk kepada khaliknya adalah dalam bentuk kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan kepada Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua, akhlak umat kepada nabinya, yaitu kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara surah, sirah, sarirah kita harus disamakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika surah, sirah, sarirah kita sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari baginda Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Adab yang kedua adalah adabul ibadah. Ibadah yang pakai adab tentu saja akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu adab dalam ibadah? Adalah kita ibadahnya seperti ibadahnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasul katakan, "Shalu kama raaitumuni usolli." Salatlah engkau seperti engkau salat. Maka salat kita seperti salat baginda Nabi. Apa contohnya? Nabi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, awal waktu tempatnya di masjid. Itu contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan suci Ramadan kita belajar menyempurnakan adabul ibadah dengan cara kita 24 jam mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, adabul dakwah. Adabul dakwah ini penting, yang boleh jadi ini belum banyak dikaji di kalangan santri-santri. Apa artinya? Dakwah ini harus seperti dakwahnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kanjeng Nabi menjadi dai yang diutus oleh Allah untuk menyuruh umat manusia untuk dia taat kepada Allah. Maka ketika kita juga di bulan suci Ramadan belajar menjadi da'i dengan cara mengajak seluruh umat manusia untuk taat kepada Allah. Dengan cara apa? Mengorbankan waktu kita, harta kita untuk agama Allah. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Tanamkan rasa iman yakin kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita,
dan ajaklah istri anak kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan, momentum kita untuk perbaikan keadaan dengan cara mengajak istri kita, anak kita, tetangga kita untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk belajar mengajak untuk sholat, kemudian juga mengajak orang untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, sholat sunat di masjid. Kemudian juga di bulan suci Ramadan, mengajak orang untuk sama-sama menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cara kita menyayangi fakir miskin, menyayangi orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengajak mereka untuk berbuka, memberikan makanan kepada mereka untuk berbuka. Maka penting 3 adab ini untuk kita belajar diamalkan di bulan suci Ramadan, karena kita yakin ketika kita mengamalkan adab 3 adab ini, maka jalan menuju takwa akan kita dapatkan. Dan takwa akan didapat ketika kita mengeluarkan pengorbanan dengan cara menghidupkan adabul akhlak, adabul ibadah, dan adabul dakwah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa dan kita akan dimasukkan kepada surganya Allah yang dijamin kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang abadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.